Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur ya teman-teman. Nah, di video kali ini ini akan mengolah pisang menjadi cemilan yang sangat enak banget. Dan ini pisangnya ya, ada satu sehang. Ini saya akan potong-potong, maksudnya akan bukain dan dibelah menjadi dua ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus di sini saya ada coklat juga ya teman-teman. Nanti saya coklatnya akan saya potong-potong, dan yang pertama-tama ini saya akan potongin dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, seperti biasa ya, yang baru menemukan channel ini Asbar, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like and comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya ya. Dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan ya untuk menonton video terbaru dari saya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, semoga menyubscribe-nya dan di-share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan dan semoga ya teman-teman, dengan adanya video sederhana saya ini selalu bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk mencobanya di rumah ya. Semoga kita itu diberi kesuksesan ya, kelancaran di usaha di YouTube ini ya teman-teman, seperti itu ya, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ini teman-teman mau bikin berapa banyak untuk ukuran ini, untuk ukurannya teman-teman sesuaikan aja ya, mau dipotong lebih kecil juga boleh seperti ini ya. Jadi dibagi 4 atau dibagi 2. Kalau bagi 2 mungkin kegedean ya, lagi kalau seperti buat jualan ya teman-teman. Jadi ini cemilan ini bisa ide, bisa dijadikan ide jualan. Nah, seperti ini. Untuk pisang, ini pakai pisang uli itu lebih enak ya teman-teman, karena kayak keras-keras gitu ya, mengkel. Kayak yang mengkel itu tapi matang. Jadi ini untuk coklatnya saya akan potong. Jadi untuk coklatnya saya potong seperti ini ya teman-teman nih. Ini bisa dibelahin. Nih ya, panjang-panjang. Dan ini ada terigu, saya akan tambahin air sedikit ya. Nih seperti ini, diaduk-aduk. Setelah itu sambil siapkan wajannya teman-teman. Terus di sini ini ada lumpia teman-teman. Nah, ini kulit lumpianya. Ini mudah banget, simpel banget. Sekarang tinggal ambil pisang, taruh ya seperti ini, dan coklat. Nih, seperti ini ya teman-teman. Contohnya, udah nggak kelihatan ya. Seperti ini teman-teman, lalu lipat kanan kiri. Nah seperti ini, lalu digulung teman-teman. Seperti ini ya. Nah ujungnya lalu dikasih terigu supaya nempel ya. Ini seperti ini ya teman-teman. Lakukan semua sampai selesai ya teman-teman. Thank you.
Nah teman-teman, ini sudah saya sediakan wajan dan minyak sudah panas, tinggal masukkan. Gunakan api sedang, cenderung kecil ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibalik ya teman-teman. Jika warna yang udah kuning kecoklatan, boleh dibalik. Jadi cemilan seperti ini bisa dijadikan ide yang sangat ide jualan yang sangat laris manis di kalangan para pembeli ya teman-teman, seperti itu. Untuk bentuk ya bisa dipanjang, bisa juga dilipat ya, balik lagi ke selera masing-masing aja ya teman-teman. Ini kalau bocor coklatnya itu pasti keluar ya teman-teman. Ini karena ini di sini juga ada salah satu yang sobek, jadi akan membawa ke minyaknya itu lebih kotor ya teman-teman. Nah jika udah matang boleh diangkat ya teman-teman. Ini udah kuning kecoklatan, ini udah matang. Jadi untuk ukuran gedenya itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Ini karena ada yang satu, ada yang satu dibagi empat, ada yang satu dibagi dua ya teman-teman. Jadi ya lumayan gede sih untuk ukuran dijual 5.003 atau K2.000 itu lumayan ya. Nah teman-teman, ditiriskan biar minyaknya menurun ya. Nah teman-teman, setelah itu tinggal disajikan dan siap dimenikmati ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk mencobanya. Sekian dulu untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.